Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope you guys are on the great condition today. And yeah, welcome to the week two of English Camp. Even though we're doing it asynchronous, semoga tidak menghilangkan esensinya. Semoga kalian semua masih tetap semangat untuk improve kemampuan public speaking, since it's very important, right? And as you guys can see in the title, we will talk about how to be a good public speaker. So yeah, without any further ado, let's go. I have a question here, guys. Do you have any favorite public speaker? If yes, who is it? Nah, kalian punya public speaker favorit gak nih? Misalnya kalian suka siapa, tokoh yang sering melakukan public speaking, dan siapa? Lalu, do you think she or he is a good public speaker? And what makes him or her a good public speaker? Nah, menurut kalian, kenapa sih mereka bisa menjadi seorang public speaker yang baik? Pertanyaan ini bisa kalian jawab di WhatsApp group ya. Next. So here are the tips to be a good public speaker. Number one here, organize your material. Write down the topic, general purpose, specific purpose, central idea, and main points. Nah, jadi udah jelas ya guys, kalian itu harus mempersiapkan materi yang bakalan kalian sampaikan dengan baik supaya ya kalian bisa menyampaikannya dengan lancar juga, karena kalian udah tahu nih poin-poin apa aja yang mau kalian sampaikan gitu. Kayak nanti misalnya kalian mau menyampaikan sesuatu gitu, mau menjadi public speaker, kalian bisa menyiapkan outline dari apa yang akan kalian sampaikan itu. Misalnya di introduction itu kalian akan membuka speech kalian dengan statistik atau quotation yang bisa menarik perhatian audience. Lalu misalnya di body, kalian bisa menyampaikan poin-poin apa aja, kalian tulis dulu, persiapkan. Lalu di penutupan, kalian bisa siapkan juga nanti mau menutup dengan apa ya, gitu. Pokoknya persiapkan dengan baik. Lalu, know your audience. Nah, learn as much about your listeners as you can. Determine your choice of words, level of information, and organization patterns. Selain materi, audience itu juga penting, guys. Karena misalnya nih, kalian mau menyampaikan topik yang scientific, yang berat gitu ya pembahasannya. Nah, kalian mau menyampaikannya di depan warga atau orang-orang yang masih awam, yang nggak tahu soal materi itu. Nah, berarti kan kalian harus menyesuaikan dengan audiens itu. Kalian harus misalnya apa ya, menggunakan bahasa yang lebih simple gitu supaya dapat dimengerti juga sama audiensnya. Jadi harus menyesuaikan dengan audiens. Nah, yang ketiga adalah speak slowly. When you want to make an impact or give people time to consider an important point, simply stop talking for a second. Nah, ini juga penting guys, karena kebanyakan orang, maybe when they feel nervous, they will talk so fast. Kayak mereka tuh bakal ngomong cepat karena mungkin nervous atau apa. Kebanyakan orang itu kayak gitu ya. Jadi jangan, bicaranya slowly aja. Kalau misalnya kalian apa ada poin yang penting gitu, kalian bisa berhenti sebentar. Jadi audiensnya bisa mencerna poin yang kalian sampaikan itu. Santai aja. Dan yang keempat ada body language and eye contact. Regularly move your gaze to different parts of the audience, making sure you move over the entire audience during your talk. Selama kalian menyampaikan sesuatu, selama kalian melakukan public speaking, kalau kalian cuma diem kayak gini dan natapnya lurus terus kan, it will be so awkward gitu. Audiensnya juga, maybe they will feel uncomfortable by that. So you need to apa ya? You need to misalnya jalan di antara audiens gitu, jalan supaya audiensnya juga bisa sambil melihat gitu. Dan lalu untuk eye contact kalian harus harus melihatnya itu merata gitu, jangan cuma melihat di audiens yang sebelah kanan, tapi sebelah kirinya di ignore gitu. Regularly move your gaze.
Jangan cuma satu sisi doang. Next, number five adalah practice and practice. Of course, this is the most important thing. Kalau kalian practice banyak kali, kalau kalian udah sering practice, kalian otomatis akan lebih paham dengan materinya dan juga lebih siap untuk menyampaikannya ke khalayak umum gitu ya. Jadi itu sangat-sangat penting. Take the time to go over your notes several times. Once you become comfortable with the material, practice a lot. Lalu number six, focus on your topic, not your performance. When you're developing your speech, try to get invested in the topic and focus on the transformation you want it to have on your audience. Nah, poin ini maksudnya, kalau kalian mau melakukan public speaking atau menyampaikan sesuatu kepada audience, kalian harus fokus kepada topiknya, jangan fokus kepada performance kalian. Jangan mikirin kayak, oh gimana ya kalau nanti I make a lot of grammatical errors atau pronunciation-nya banyak yang salah. Jangan mikirin itu, tapi pikirin gimana caranya supaya audiens bisa mengerti sama poin-poin yang kita sampaikan. Jadi lebih fokus ke situ, pikirin gimana caranya informasi dan materi yang kita siapkan, yang kita sampaikan itu benar-benar mereka pahami. Jangan fokus kepada kesalahan sama performance kita, karena ya it will not be perfect, itu no matter what. Karena we are human, of course we make a lot of mistakes. Now, number seven here, use audiovisual aids wisely. They should enhance, clarify your content, or capture and maintain your audience attention. Nah, jadi, di dalam public speaking itu terkadang atau sering diperlukan media audiovisual untuk memperjelas atau lebih menarik perhatian audiens gitu. Misalnya PowerPoint atau video, mungkin kalian juga sering memakainya pas di presentasi ya. Karena ya, it will make the audience more engaged to your performance. Dan tapi ini juga bisa menjadi hal yang tricky, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian bikin PowerPoint tapi terlalu rame gitu, kadang malah bisa bikin audiensnya salah fokus gitu. Jadi ya, keep it simple, secukupnya aja. Yang penting bisa menunjang performance kalian. Nah, yang nomor 8, I'm so sorry, tulisannya ketutup kayak gini. So, grab attention and close with a dynamic end. Start with a startling statistic, an interesting anecdote, or concise quotation, and end your talk with a strong statement. Nah, jadi membuka dan menutup performance atau public speaking kalian, kalian itu harus dengan impactful, harus penuh impact. Misalnya kalian membuka speech kalian dengan statistik atau quote, misalnya kalian akan menyampaikan tentang vaccination nih. Nah, kalian membukanya dengan memberikan statistik berapa banyak orang di Indonesia yang sudah divaksin misalnya. Nah, lalu bisa misalnya kalian ingin menyampaikan soal public speaking nih, lalu kalian membukanya dengan sebuah quote gitu, kenapa public speaking itu penting. Nah gitu, jadi harus impactful ya. Lalu endnya juga kalian bisa menyampaikan summary atau statement, yang strong statement yang bisa membuat audiens tuh ingat terus gitu. Jadi mereka tuh bakal selalu ingat sama statement itu. Ini conclusion-nya, bahwa good communication is never perfect and nobody expect you to be perfect. Jadi, nggak ada yang mengharapkan kalian itu bakalan sempurna. Jadi, don't you worry, guys. Jadi, sampaikan aja sesuai dengan yang kalian persiapkan dengan baik. Jangan mikirin kesalahan yang bisa kalian lakukan, kayak misalnya tadi grammar atau pronunciation. Jangan mikirin seberapa banyak kesalahan yang bakal kalian buat, karena ya, nobody expect you to be perfect anyway. We're human, of course, we make mistakes every time. It's okay, it's fine. Nah, tadi ada tips to be a good public speaker. Nah, sekarang qualities of a good public speaker. Jadi, kualitas apa aja sih yang dimiliki oleh seorang public speaker yang baik? Nah, ini.
ada 5. Yang pertama adalah confidence. Nah, ini udah jelas ya guys, seorang public speaker yang baik pasti percaya diri. Karena gimana dia mau menjadi seorang public speaker yang baik, menyampaikan sebuah informasi dengan baik, kalau dia aja takut naik panggung, nggak berani. Gimana aja kalau dia takut untuk menatap audiens, gimana dia bisa menyampaikannya dengan baik? Tapi I believe that you can improve your confidence, tingkatkan terus percaya dirinya dengan cara praktis. Misalnya di kelas aja, praktis kecil. Di kelas ada dosen menjelaskan materi, lalu kalian bisa bertanya. Itu juga termasuk praktis public speaking ya guys. Nah, nanti juga di English Camp ini yang memang tujuannya untuk mengimprove public speaking kalian, kalian nanti setelah menonton video ini jangan lupa untuk menanggapi pertanyaan yang Teteh kasih, jawab, atau kalian bisa beri Teteh pertanyaan kalau misalnya ada yang kurang dipahami. Yang kedua di sini ada passion. Nah, why would an audience want to hear you? Why would they want to hear your story if you don't even seem passionate about what you are talking about? Jadi, kalian itu kalau misalnya nggak punya passion di apa yang kalian sampaikan, ya audiensnya juga males gitu untuk mendengarkannya. Ngapain orang speakernya aja kayak nggak suka sama yang dia sampaikan, kayak nggak passionate, ngapain dengerin gitu kan. Jadi kalian harus menunjukkan passion terhadap apa yang kalian sampaikan. Seperti misalnya Teteh sekarang menyampaikan soal public speaking, I like public speaking and I want you guys to like it too. Jadi I have a passion in it. Yang ketiga di sini ada audience awareness. Nah, seperti yang tadi udah Teteh sebutkan di tips ya, bahwa kalian itu harus memahami audience kalian. It is very important. Kalau misalnya kalian memahami audience kalian, jadi kalian bisa bisa menyesuaikan misalnya materi kalian dengan audiens. Yang keempat adalah ability to succinct. Typo ya, harusnya succinct. Orang public speaker yang baik itu menyampaikan informasinya dengan short tapi to the point gitu. Enggak bertele-tele, enggak muter-muter ke sana kemari dulu, tapi jelas to the point, singkat, padat, dan jelas gitu. Enggak perlu muter-muter ke sana kemari, nanti audiensnya bingung gitu. Terakhir adalah ability to tell a story. Dan seseorang public speaker yang baik itu harus bisa menyampaikan sebuah cerita. Misalnya sharing pengalaman gitu. Karena sometimes itu audiens bakal lebih paham saat public speaker-nya menyampaikan sebuah cerita gitu dengan cara menceritakan pengalamannya gitu, instead of cuma ngasih poin-poin kayak ini, itu. Kan lebih jelas dan lebih engaging kalau public speaker-nya itu menyampaikannya dengan cara cerita dulu gitu. So that's all the qualities of a good public speaker, guys. And here I also have one more question. Are you a good speaker? A good public speaker, I mean. What qualities do you have? Jadi menurut kalian itu sudah termasuk seorang public speaker yang baik belum? Kualitas apa aja nih yang sudah kalian punya dari tadi 5 ya, dari confidence, passion, audience awareness, ability to succinct, ability to tell a story. Yang mana nih yang kalian udah punya? Misalnya, oh aku mah udah percaya diri Teh, cuma belum terlalu bisa menyesuaikan sama audiens gitu misalnya. Atau oh aku mah sukanya ngomongnya muter-muter Teh gitu, belum bisa succinct, belum bisa menyampaikannya to the point gitu. Jawab nanti ya pertanyaannya. Nah, if there is no one yet, what qualities do you need to improve? Misalnya, kalian belum punya nih salah satu dari sini. Terus kalian, menurut kalian, quality yang mana yang harus kalian improve? Jadi, kalian bisa jawab pertanyaan ini juga di WhatsApp group. Nah, tadi kan ada 2 pertanyaan ya. Yang ini sama yang ini. Ada 2 pertanyaan. Jadi kalian bisa menjawab 2 pertanyaan ini di WhatsApp group. Nah, sama ini.
bisa dijawab di WhatsApp group. Atau kalian juga bisa tanya Teteh kalau misalnya ada yang belum dipahami. Berarti kalian itu harus berkontribusi di WhatsApp group minimal ngobrol satu kali, boleh menanggapi pertanyaan atau bertanya. Ini ada quote lagi dari Alexander Greig. There are three things to aim at in public speaking. First, to get into your subject. Then you get to your subject into yourself. And lastly, to get your subject into the heart of the audience. Jadi nih, kalau kalian pengen materi kalian itu bisa sampai ke audience, maka materi itu yang kalian buat harus bisa sampai ke kalian dulu. Mulai dari kalian dulu, baru bisa ke audience. Gimana audience mau paham kalau kamu sendiri aja nggak paham? And yeah, thank you. That's all the materials today. Do you have any questions? If yes, write it in WhatsApp group, please. Ingat, harus berkontribusi, mau menanggapi atau bertanya, okay? Dan yeah, thank you very much for watching, meskipun ini asynchronous, semoga kalian masih tetap semangat. Yeah, thank you very much. I made this video for you, so I hope you can appreciate it as well. Watch this video until the end, dan jangan lupa memberikan tanggapan dari pertanyaan yang Teteh kasih tadi, atau bertanya kalau ada yang nggak dipahami di WhatsApp group. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.